Pandanglah, lihatlah, warnaku yang cantik. Oh, cantiknya warna hijau. Itu dulu. Sekarang, Melinda Miss Eats Passion Fruit Pineapple. Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kepada yang baru singgah ke channel aku, channel aku khusus untuk review produk-produk yang terbaru di pasaran. Anda kata korang ternampak, korang boleh tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa tekan button subscribe dan tekan button loceng untuk mendapatkan notifikasi yang terbaru di channel Nico Syafiq. Apa khabar semua? Harap anda sentiasa sihat. 29 Januari 2020 bersamaan dengan hari Rabu. Okay, so hari ni seperti yang korang tengok, Bani ada lagi ada satu lagi Melinda Miss Eats. Okay, yang terbaru berkala kuning pineapple passion fruit flavor. Okay, sebelum tu aku ada buat video untuk grape dan watermelon Japanese kat sini. Kalau korang nak tengok, korang boleh tekankan link di bawah. Okey, aku ada sediakan link kat bawah. So, ini adalah air yang terbaru daripada Melinda Miss Eats. Okey, yang ini adalah air yang aku tak buat review lagi, Melinda Miss Eats Apple dan Kiwi. Ini ada yang lama, hijau, dan kuning adalah yang baru. Tapi botol isi padu dia agak kecil sikit. Okey, isi padu dia 400 ml saja. Yang ini 500 ml. Okey, tak tahulah sekarang air gas kebanyakan ni isi padu dia makin lama makin sikit. Okey, harga dia adalah RM2.80 sahaja. Boleh dapatkan di 7-Eleven ataupun kedai sebenarnya yang terdekat di rumah anda. Okey, tanpa melengahkan masa, sebelum aku minum air ni, okey, kita akan baca bismillah dulu. Allahumma barikana fima rozakana wa qina azabana. Amin. Okey, tanpa melengahkan masa, kita akan tuang dekat gelas. Okey, ini aku tak buat review lagi eh. Sebelum tu aku ada buat review strawberry lychee, watermelon dengan Japanese melon. Japanese yang warna melon dengan grape Japanese. Susah sangat aku nak sebut yang warna ungu tu. Okey, ini adalah yang warna kuning. Okey. Abang kakak, hijau kuning penuh ke? Okey. Walaupun botol dia hijau ni lebih besar, aku tengok kuning ni lagi sedap. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Aku akan try yang hijau dulu. Okey. Rasa kiwi lebih kuat daripada rasa apple. Tapi ada rasa flavor apple kat dalam ni. Kiwi dia mungkin masam sikit. Biasalah, ini air Melinda sebenarnya. Cuma dia campur apple dan kiwi satu minuman. Macam minum petrol. Sebab air gas kan. Okey, jangan risau, semua produk halal. Okey, sebelum Bani buat review, okey, Bani ada cari logo halal kat sini. Okey, kita akan try yang warna kuning pula. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah produk sempena tahun baru Cina.
Ada rasa bau nanas ada. Tak tahu passion fruit macam mana. Masam. Okey. Passion fruit tu ada, nenas tu pun ada. Cuma nenas lebih sikit. Kalau tidak kenapa colour kuning? Tapi rasanya ini colouring dia kuat sangat ni. Okay. Nak kata sedap tak ada sangat, tapi biasalah ni high gas ataupun bicarbonat, gas dia banyak. Boleh cuba air Mirinda Miss East yang terbaru ni, yang ini. Okay. RM2.80 saja, passion fruit dan pineapple. Okay. Itu saja untuk review kali ini. Just short review. Hanya review air. Okay. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Review produk baru bersama Bani. Assalamualaikum. Abang kakak, hijau ke kuning? Isi penuh kah? Okay, bye-bye.